Berikut ini dokumentasi praktikum kimia pada kelas 11 kurikulum Merdeka fase F di peminatan kimia. Kenapa kalau gigi manusia itu kena cuka bisa kropos? Lihatlah seperti kapur dari CaCO3. Ini kan Ca-nya itu kalsium. Kalsium saja bisa terkikis, hasilnya kulit telur ini menghilang. Dia lagi merekam. Ya boleh. Ini kulit telurnya buat kalau kalian punya kulit telur yang utuh saja, bulat gitu, kamu masukkan ke cuka makan akhirnya hilang. Tinggal telur bagian dalamnya. Ya, ini kan ibu hancur-hancurkan yang coreng ini. Oke, silakan masing-masing kelompok melakukan praktikumnya masing-masing. Kelompok berapa? Iya. Iya. Tuh, nama kelompoknya. Iya, dilakukan masing-masing per kelompok. Iya. Boleh. Iya, udah apa? Ya, apa? Kami tuh pakai raginya ragi kue atau boleh? Ragi ini? Ya kreasi kamu lah. Tulis aja. Oh, dia masuk sini, Bu. Iya. Terus apa dia? Suhunya naik apa turun? Kalau suhunya naik esoterik. Oh, masuk sini dulu. Suhu, iya. Cara ngukusnya bisa termometernya dibaca? Iya, bisa. Gitu. Apa? Berarti masuk ke sini. Terus gunain ya. Bapak yang mulai aku. Ibu hanya melihat. Ini ibu yang mau videokan. Reaksi apa yang diamati Arta? Reaksi endoterm. Ya. Kalau ini okay. Adem sari. Kalau ini hand sanitizer sama air. Dingin ya? Iya, Bu. Oke. Okay.
Iya boleh. Langsung reaksikan dengan bahan yang lain. Kalau dari iya. Naik ke tinggi. Iya, exo, exoterm. Iya. Iya. Naik enggak suhunya, Nak? Kalau satu garis saja sudah naik 1 derajat. Kalau enggak naik berarti endo. Berapa reaksi sudah? Belum? Kalau yang sedikit menggunakan tabung reaksi, Nak? Apa? Air boleh. Kalau